Halo teman-teman semua, kembali bersama Gustu dan selamat datang di Reaction D4DJ All Mixed PV. Oh my god, I'm so excited for this one. Sini kita yo. Aku tadi lagi nonton rewatch anime nostalgia ya, Sailor Moon ya. Tiba-tiba Twitter ngasih notifikasi ternyata D4DJ PV ada cuy. Who excited for the Prodigy All Mix? Kita akan langsung react cuy. Oh, I'm so excited. Mari kita tonton trailernya cuy. Let's go. Sekolahnya. Oh! Oh my god, katedralnya. Oh, ini udah terbentuk berarti ya? Atau belum? All DJ unit, let's go! D4DJ, all mix! Oh my god! Tayang kapan? What the? Oke, iklan cuy. Bro, gila. Wow. Wah, gila, keren banget. Apalagi 3D-nya itu loh. 3D-nya itu emang keren banget cuy. Kalau kalian tahu kan, D4DJ itu dibanding jujur ya dibanding Bandori, D4DJ itu 3D-nya lebih imersif, lebih impresif ketimbang Bandori. Mohon maaf fans Bandori, tapi aku secara subjektif menganggap itu lebih bagus ketimbang ketimbang Bandori. D4DJ lebih bagus. Dan wah, akhirnya all DJ unit akan berkumpul di D4DJ All Mix. Aja aku ngeliat senyumnya Miu, Miu tadi. Kawaii sekali. Terus Haruna Kasuga, Kurumi Shiratori dan Takeshi Tamiko. Oh, I really really excited for this anime. Anime ini tadi lihat tanggalnya kan 13 Januari 2023. Awal bulan, awal tahun. Let's go. Mungkin aku udah masuk sekolah mungkin tanggal 13, tapi tidak boleh dilewatkan yang seperti ini. Ini aku benar-benar nunggu banget sih. Gila. Dan iya, bayangkan semuanya bakal muncul. Dan aku rasa ini bakalan ada di timeline setelah Double Mix kayaknya ya. Timeline setelah Double Mix. Dan tidak akan menceritakan origin dari Lyrical Lily. Karena kalau kalian pengen tahu origin dari Lyrical Lily sendiri, kalian bisa baca story-nya di D4DJ Groovy Mix, di gamenya. Aku udah baca dan itu memang story-nya bagus banget sih. Kenapa aku lebih suka story-nya Lyrical Lily pada Happy Road? Padahal waifu saya Maho ya. Maho-chan tolong jangan marahin saya. Maho-chan! Oke, jadi gitu. Dan iya, oh freak, it's so fucking good anime. I really really excited waiting for this anime in January. Oh, freak. Benar-benar aku benar-benar excited ini. Karena gini loh. Satu-satunya anime rhythm, anime musik yang aku betul-betul ngikut banget dari awal sampai akhir itu D4DJ. Bandori, aku season 2 gak nonton lagi. Love Life,
Love Live aku cuma cuma nonton yang season pertama sama Sunshine. Maksudnya tuh season pertama tuh Love Live yang Muse sama yang Sunshine. Yang Sunshine pun cuma season 1, season 2 nya gak nonton karena terlalu bosen ya kan. Season 3, apa yang Nijigasaki tuh gak nonton, aku males. Walaupun nonton cuman anjing, lu Yuri semua gitu. Abis itu baru nonton Superstar, itu pun cuma satu season. Season keduanya gak nonton karena anjing bertambah, kira cuma 5 anggota gitu. Tapi D4DJ adalah anime satu-satunya, bahkan game yang ku mainin, kontennya selalu ku main, selalu ku bikin di channel ini gitu loh. Berarti emang D4DJ emang sangat impresif buat aku, sangat-sangat bagus, terbaik untuk aku lah. Dan iya, dan animenya mau keluar Januari ini, bayangkan cuy. Yang paling gue tunggu sih bagaimana sepak terjang Haruna Kasuga ya. Tapi semoga diceritain ya originnya, palingan satu episode aja deh atau dua episode itu originnya diceritain. Karena sejujur, origin dari Lirika Lily ini kalau dianimasiin kayaknya bagus banget anjir, aku gak bohong. Ya, harapanku itu sih untuk All Mix ya. Tapi walaupun enggak pun enggak masalah, kayaknya ini bakalan kayak dibikin, gimana ya? Iya, kayaknya bakalan dibikin semacam, gimana cara bilangnya ya? Kayaknya ini bakalan kayak menceritakan tentang Lirika Lily yang akhirnya dijadikan main protagonis, karena kita bisa dari color palette dari D4DJ sendiri. Itu tuh memang color palette-nya tuh ada logo dari berbagai unit, tapi yang color palette itu adalah merah dan pink, which is Lirika Lily banget kan gitu. Sedangkan kalau di Double Mix itu kan lebih ke orange dan lebih ke ungu gitu kan, ungu gitu. Kalau sedangkan di First Mix itu tuh lebih ke merah orange gitu loh. Jadi memang color palette itu menunjukkan siapa protagonis dari unit protagonis di animenya. Dan yang jadi di protagonis itu bakal adalah Lirika Lily coy. Anjir, keren coy. Aku gak sabar banget sih, karena semua unit berkumpul coy. Kita bisa lihat interaksi animasi secara langsung 3D lagi, wah shit, itu benar-benar aku nunggu banget sih. Sumpah, pokoknya ini aku benar-benar nunggu banget. Dari tadi aku benar-benar excited. Gila, dan tadi aku ngulang kata-kata terus. Kayak ini video panjang cuma gara-gara aku ngulang kata-kata dong. Ini emang keren banget sih. Yang paling aku tunggu memang Haruna Kasuga sih kalau untuk Lirika Lily. Double Mix kemarin aja yang kita reaction kemarin secara live, itu keren parah, animasinya beda banget sama di First Mix. First Mix aja udah keren, di Double Mix ditingkatin lagi. Dan sekarang All Mix pasti lebih keren cuy. Tapi sayang sekali ya, kayaknya untuk pengisi suara kanon sih, kayaknya All Mix bakalan Irie Maiko sama itu si, sama si Kanon Nanaki di, untuk Ibuki kayaknya. Soalnya mereka Kanon Shizaki dan juga Maeshima Ami kan udah stepping down atau udah turun dari peran mereka kan. Jadi kemungkinan bakal pakai pengisi suara baru untuk ngisi suara apa? Ngisi suara Rei dan juga Ibuki tadi. Aku nggak lihat list seiyunya tadi ada, cuman aku nggak lihat karena nggak bisa baca kanji ya. Kalian ini memang nggak bisa baca kanji. Tapi ya itu keren. Pokoknya aku bakalan nunggu bagaimana, atau mungkin ini tuh direkam sebelum Kanon Shizaki itu stepping down dari D4DJ. Kalau memang iya, wah ini bakalan keren banget. Berarti kita masih bisa denger Kanon Shizaki di sini. Tapi kalau enggak, berarti kita bakalan dengerin Irie Maiko sama Kanon Nanaki untuk ngisi Ibuki dan juga Rei gitu loh. Itu yang kita tunggu. Tapi overall aku sangat menantikan anime ini. Seperti ini udah berkali-kali banget. Kalian hitung sendiri udah berapa kali aku bilang gitu. Ya, benar-benar keren. Dan wah aku aku benar-benar nungguin banget anime ini. Baiklah, segitu dulu teman-teman. Kita ngebahas D4DJ All Mix. Kalau kalian suka aku reaction ini, jangan lupa klik share, belum subscribe. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk komen di bawah apa yang aku harus lakukan selanjutnya. Dan juga aku sudah punya platform baru di BeStation atau bilibili.tv. Kalian bisa follow aku di sana untuk konten dubbing, karena you know I love dubbing. Ya, jadi kalian bisa nonton aku di sana, oke? Dan ya, aku benar-benar menantikan banget sih. Segitu dulu, sama aku Sujud. Nama aku Sujud, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dadah guys! Woo!